Halo teman-teman, kembali lagi dengan si Win. Kali ini aku melawan Joseph. Aku pakai explorer dengan dokter, dengan mercenary dan dengan enchantress. Saya Joseph, kamera di awal harus sembunyi dulu. Kalau kalian lihat kamera di awal-awal, wajib untuk sembunyi ya. Nah, oke. Karena ini lawannya Joseph, ya udah YOLO aja, udah maju ke depan. Harta, nah, oke, gasken buat nyari harta, jalan terus dan gali harta. Nah, bener kan kalau nggak sembunyi kayak gini, ditangkep sama Joseph. Ya, dan dia price-nya nambah kan. Wah, dater yang kena, dia harus lari ngejauh sih. Jadi kalau udah gini, jangan ngedeketin jeeper atau di coat, lebih baik lari ke ujung atau lari nyari temen gitu. Dan si dokter pasti down di real world. Oke. Nah, tips juga kalau kamera mau nyala, jangan lupa untuk sembunyi, jaga-jaga kayak ini. Ternyata hunternya deket aku gitu. Ya kan? Kenapa dia nggak apa tuh nggak lihat ya, emang susah sih kalau apa tuh nyari explorer. Nah ini dia nggak lihat. Nah aku tuh di bawahnya, benar-benar di bawahnya itu. Jadi aku itu di situ. Untung dia nggak lihat kan, benar-benar panik kan di situ. Biasanya kalau antar-antar yang lain tuh pada lihat, tapi untungnya nggak, dia nggak lihat gitu loh. Oke lanjut lagi si dia. Nyalain kamera buat ganti target. Oke, kayaknya kelamaan ya tadi nyarinya, nyari si aku explorer. Dan dia pindah target ke siapa ya? Siapa ya? Oke, aku lari lagi buat ngelarin jeeper yang sini karena aku udah tahu di decode. Nah, usahain kalau yang udah di decode gini, decode aja sampai setengah, apalagi lawan kamu itu Joseph. Jadi jangan takut buat decode gitu loh. Harus pinter-pinter juga. Kalau jadi explorer itu harus pinter-pinter nyimpen hartanya gitu, biar kalau down masih bisa megang harta, bisa bantu temen yang lain gitu. Jadi harus pinter-pinter nyimpen harta deh. Bener-bener kalau jadi main explorer, jadi gak sembarangan decode pakai hartanya gitu loh. Emang sih kita kalah lambat, tapi bantu banget sih. Nah itu aku tahu di situ kan, hunter hartaku juga mengarah ke situ gitu loh. Jadi ya udah, aku decode aja di situ. Jangan pernah takut decode kalau pakai explorer. Ya kalau nggak memungkinkan ya lebih baik decode kan, ngebantu juga gitu loh. Nah ini udah down, enchantress down. Aku mau coba lagi, ternyata masih di situ. Oke, aku lanjut decode. Dan decode-nya si explorer itu cepet. Jadi jangan pernah takut untuk decode pakai explorer. Ini udah 2 down kan. Nah ini aku fokus decode dulu, karena aku tahu tempat aku buat keliar tak ada si Joseph. Oke, si enchantress dibangunin. Bangun sendiri atau bangun mana, aku lupa. Nah dinyalain kamera. Kayaknya dia lihat super getar di sana. Dia gak mau teleport. Aku tahu dia mau teleport. Nah, untung banget dia nggak tahu kalau aku mengarah ke sana. Dan dia kembali lagi. Mungkin dia expect-nya apa tuh? Ke dunia nyata kan langsung hit. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku ambil. Nah, misalnya aku trik kalau biar body block itu gitu. Jadi biasanya kan dulu aku kan pakai first officer kan, itu biasanya nggak pernah kena hit. Jadi triknya biar bisa body block itu aku diem sebentar di kursi, nanti dia pasti ngehit aku gitu loh. Biasanya keseringannya sih gitu. Nah aku pakai trik itu kalau nggak dihit, misalnya kayak tadi. Nah ini bego banget sih, ini buat nyari kamera kan, buat keluar ke dunia nyata buat decode. Ternyata udah selesai dan sini vaulting lagi.
nggak voting buat nyari, eh ternyata di baliknya sial. Aku pikir kan oke, di sini di code lagi nyari harta, happening lagi kembali ke prospective hunter, dia lagi kejar-kejar sama si mercenary. Aku nggak tahu kenapa nih ngejar-ngejar si mercenary, mungkin karena udah didudukin kali ya. Kalau sendiri mercenary kayak susah, tapi kalau lawan Joseph juga nggak ada masalah sih, soalnya dia juga bisa down juga, langsung down juga sih kalau setengah, apalagi kalau kayak gini langsung bisa mati kayak, ya kayak entrenner biasa, kayak survivor biasa jadi mercenary. Soalnya kan hitnya si ini si Joseph kan 1,5, aku sukanya pakai Joseph itu juga gitu, hitnya 1,5 gitu loh. Dan ini skin es keren banget tuh, nggak dapet. Ini aku nyari harta lagi. Ini lumayan sih ya, soalnya ini juga bisa nge-counter si Joseph juga sih sebenarnya, si Explorer ini sebenarnya ya. Soalnya apa, emang dikutnya itu nggak bisa diganggu gitu loh. Kalau ya, kalau dikutnya kan dia nyari harta kan, seumpama dikursiin pun teman yang lain itu juga bisa ngambil gitu loh. Ini benar-benar nggak bisa diganggu dikutnya, keren kan. Explorer juga sih, kalau orang itu aku pasti bawa Explorer. Tahu deh, aku banyak kok footage-nya si Explorer. Jadi nanti upload juga sih. Aku juga mau upload apa tuh penjelasan-penjelasan kayak persona, terus apa tuh kayak trade, kayak basic-basicnya aja gitu loh. Aku juga nggak pro, tapi juga maksudnya aku kan juga sering nonton pro player kan, maksudnya aku juga ngerti-ngerti sedikit gitu loh, buat basic aja kan. Nah ini prime-nya prime kode, jadi nggak perlu takut. Itu down, ini aku tahu triknya buat ngelepasin itu. Aduh gila, untung aja tepat. Oke, lanjut ke gate, dan ini aku melakukan hal bodoh banget. Ini dia jalan kan lurus nyari survivor kan. Ini gila, bulu banget, kenapa aku sembunyi di situ kan. Kena hit lah pastinya. Gila, duh kenapa aku sembunyi di situ ya waktu itu kan. Gila. Aduh. Enggak apa-apa. Yang penting ada yang escape. Nah, ini dia dengerin itu nih. Nah si untung si mercenary itu YOLO dan masih punya Titaner, dan selamat laku. Git pembuka and see you again next video. Bye bye, see you.